Assalamualaikum sahabat Jatim Time, kita kembali lagi ke program Ngedum Ojir, berbagi kebahagiaan, mengukir senyuman. Ini kita lagi bersama dengan JM Jatim Time, Bapak Herianto, sedang berada di lokasi RT 5 RW 1 Kelurahan Telogomas. Kita akan berbagi dengan warga yang tidak mampu lagi, seperti biasanya sahabat Jatim Time. Kita akan menuju ke lokasi berikutnya. Ayo, let's go. Ini sudah kita sudah nyampe ke rumahnya Pak Sunarwi. Ya, Pak Sunarwi. Pak Sunarwi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ye, assalamualaikum Bapak. Ini rumahnya Bapak Sunarwi. Kondisinya seperti ini. Bapak di sini sendirian? Sendirian. Istri? Istri tidak ada. Sudah lama. Sudah meninggal. Berapa tahun sudah, Pak? Ada 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun. Anak? Anak sudah sendiri-sendiri di sana. Oh. Cucu membunuhkan, enggak mau ke sini. Enggak mau ke sini maksudnya? Maksudnya ya enggak mau menemani saya di sini. Oh, gitu. Sehari-harinya bekerja sebagai apa, Pak? Nganggur, Mas Yan. Biasanya nguli batu, sepi, nganggur. Sehari-hari? Yang ada, yang kami nyuruh itu ya ngejar. Masih kuat nguli batu? Ya nguli batu pelan-pelan. Usia berapa sekarang jenengan? 68. 68. Asli sini? Iya, asli. Putra berapa? Dua. Sudah berkeluarga semua, anjir, Bapak. Terus kalau kesehariannya? Ya, nggak kerja. Kebutuhan? Kebutuhan. Saya datang minta itu anak saya buat masak sendiri. Masak sendiri? Hari ini masak apa, Bapak? Kalau masak nasi tahu atau mana ya beli. Lauknya beli. Lauknya apa biasanya? Ya, pertama sadanya. Biasanya apa? Hari ini apa lauknya, Bapak? Belum. Boleh lihat ke belakang-belakang? Boleh. Monggo. Ya, ayo, monggo sahabat Jatim. Sahabat Jatim Time, kita melihat-lihat kondisi rumahnya Pak Sunarwi. Ini tempat tidurnya, Pak, ya biasanya, Pak. Ini biasanya beliaunya tidur di sini. Tempatnya magic chair. Iya. Ini sahabat Jatim. Oh, belum kalong. Belum dimakan sama sekali hari ini. Oh, masak toh ini. Ini biasanya kebutuhan untuk berapa hari? Makan berapa kali? Tiga kali. Tiga kali. Ini minumnya. Ini lemari isinya apa, Pak? Ini pakaian kotor ini. Oh, ayo, coba kita lihat ke belakang terus, sahabat Jatim Time. Saya kotor itu. Sahabat Jatim Time, ini kompor masih bisa digunakan, Bapak Sunarwi? Ya. Ada kompornya. Ada banyak debunya ini. Ini piring juga bisa. Piringnya juga banyak debunya. Seneng ngopi rupanya Pak Sunarwi ini. Banyak ngopinya. Ya, segini nih. Ukuran ini dapurnya, ukurannya 1 meter kali 2 meter.
kamarnya ukurannya sekitar 1 meter setengah kali 2 meter setengah ya ada ya ini ya. 1 meter setengah kali 2 meter. Ini ada bantuan dari pembaca jatimtem.com. Ini tidak seberapa, tapi nanti harus kita hitung, bukan karena niat kita pamer atau riak, tapi karena ini bentuk pertanggungjawaban kepada orang yang telah menyumbangkan dana melalui kami untuk Pak Sunarwi. Jumlahnya ini insya Allah sekitar 1 juta. Monggo diterima Pak Sunarwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 juta. Ya. Semoga bermanfaat untuk ya. Pak Sunarwi ya. Untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Kami minta doanya semoga Jatim Tem bertambah besar ya. Dan yang beramal melalui Jatim Tem juga ditambahi rezeki ya. Dan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Terima kasih Pak Sunarwi. Terima kasih Sobat Jatim Tem, kita sudah hari ini ke rumahnya Pak Sunarwi dalam program Ngedum Ojir, berbagi kebahagiaan, mengukir senyuman. Semoga nanti pada episode-episode yang berikutnya, kita juga akan berbagi dengan masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung di tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.